Halo para Waduers dimanapun Anda berada. Baik, ini adalah channel Wadu underscore Pusaka atau Wadu Pusaka yang membahas tentang seluk-beluk pusaka ya. Baik itu kelebihan dari pusaka ataupun filosofi dan makna yang terkandung dalam suatu pusaka, baik itu keris maupun yang lainnya. Bagi Anda yang baru mampir, silakan untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis ya. Pada video kali ini ada dua video. Yang pertama adalah video mendirikan keris pusaka Singobarong Jangkung di atas mangkok ya, mangkok yang dibalik seperti yang ada pada video berikut ini. Ini merupakan keris Singobarong Lok 3 atau Jangkung dengan warangka Ladrang Surakarta, kayu full kayu cendana ya, dengan pendok belewah. Kita akan dirikan lengkap sandangan dan kerisnya secara terbalik dengan pangkal atau dengan berpangkal pada beder atau jejer atau handlenya. Nah, ini adalah video kedua, masih dengan keris yang sama. Masih kita akan coba untuk mendirikan keris Singobarong Jangkung atau Lok 3 ini di atas warangkanya sendiri. Ya, di atas warangkanya sendiri, apakah bisa berdiri dengan seimbang? Kita coba ya. Apa tujuan dari mendirikan keris seperti ini? Tujuannya adalah menyelaraskan pikiran dari pemilik keris dan juga untuk menyelaraskan ya dengan energi dari keris itu. Itu adalah caranya seperti ini. Ini cara sederhana. Ya, apabila kita bisa mendirikan, berarti kita kan sudah berusaha menenangkan pikiran dan hati ya. Karena kalau mendirikan keris seperti ini tuh harus pikirannya harus tenang, harus apa itu namanya relax ya. Sehingga ini membantu kita untuk konsentrasi dan fokus mencari titik keseimbangan. Untuk video-video berikutnya dari Wadu Pusaka akan membahas tentang makna keris seperti itu ya, atau segala sesuatu seputar dengan pusaka sesuai dengan koleksi pusaka yang kita punya. Kita akan bahas satu persatu. Ya, ini adalah video perdana. Semoga ini bisa menghibur Anda ya. Selain menghibur, ini juga kita melestarikan budaya, khususnya budaya Jawa. Karena saya orang Jawa, jadi kita akan uri-uri budaya Jawa supaya tidak hilang. Karena budaya Jawa itu sangat luhur, maknanya tinggi dan penuh dengan filosofi-filosofi yang membantu kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.